Halo Sobat Pedilir, jangan lupa ikuti giveaway di channel GSA Sport Indonesia. Untuk syarat dan ketentuannya sudah ada di channel GSA Sport Indonesia. Untuk hadiahnya itu apa saja, hadiahnya sangat banyak. Nah, hadiahnya juga sangat istimewa. Hadiahnya itu adalah senapan free, gratis dari GSA Sport. Juga tali sandang dan juga mimis. Nah, ayo buat ikuti karena untuk pengumuman pemenangnya tidak lama lagi, jadi kurang lebih 5 hari. Jadi untuk Sobat Pedilir atau semua yang ada di yang suka nonton di channel GSA Sport Indonesia boleh mengikuti giveaway itu tadi. Ayo buruan ikuti giveaway di channel GSA Sport Indonesia. Assalamualaikum Sobat Pedilir, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Senapan, di channel Grosir Senapan Angin. Oke, kali ini saya akan mereview. Nah, sebelum kita mereview senapan, sebaiknya Anda tidak beranjak di kemana-mana. Tonton terus video ini, jangan lupa like, share, and subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Halo Sobat Pedilir, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda baik-baik saja. Dan alhamdulillah saya di sini, kabar saya juga baik-baik saja. Dan saya selalu mendoakan kepada Sobat Pedilir, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberikan umur yang panjang. Baik, kali ini saya akan mereview satu unit senapan. Untuk senapannya apa? Nah, senapannya ini. Untuk senapannya adalah PCP Pasopati. Nah, ini yang model klasik ya, PCP Pasopati klasik. Nah, ini sudah marauder atau PCP Pasopati klasik magazine bisa. Oke, untuk spek-speknya atau kelengkapan senapan ini apa saja, saya akan mereview speknya itu dari laras ya. Untuk larasnya ini adalah berbahan baja pilihan. Nah, larasnya ini berbahan baja pilihan. Untuk panjangnya sendiri adalah panjangnya 60. Terus untuk alurnya sendiri alur 12. Nah, senapan ini untuk larasnya sudah dilengkapi dengan iki jenenge apa sih? Visor. Pisir. Sudah dilengkapi dengan pisir depan belakang. Nah, belakangnya adalah ini. Wah, salah. Belakangnya masih dicopot ya. Nah, karena kemarin kita masih pakai teleskop. Nah, jadi ini kita lepas dulu. Nah, ini sudah dilengkapi dengan pisir depan belakang. Terus untuk senapan ini, untuk tabung ya, tabung adalah OD38. OD38 berbahan stainless. Nah, bahannya adalah stainless. Untuk pengisiannya sudah bisa PCP ya. Nah, pengisian PCP sebelah atas ini untuk pengisiannya. Bisa menggunakan pompa PCP atau pompa mobil atau scuba ataupun juga opo. Kompresor, radiator. Damn! Untuk pengisiannya maksimal di untuk safety-nya di 3000 sampai 3500. Ini adalah 3000 sampai 3500. Jadi untuk maksimalnya cuma di 3500, sebaiknya tidak melebihi itu. Karena kita tidak bertanggung jawab apabila ada yang rusak ya, karena silnya itu juga tidak bisa menampung juga begitu banyak, juga bisa membuat awet senapan Anda. Nah, untuk senapan awet itu sebaiknya tidak mengisi lebih di 3500. Untuk senapan ini untuk kalibernya sendiri adalah 4,5. Nah, kalibernya 4,5. Untuk popor berbahan
kayu mahoni ya. Nah, untuk modelnya model klasik. Model klasik. Untuk grendelnya sendiri ini adalah 4 atau 4 speed atau 4 power. 1, 2, 3, 4. Maaf karena saya tidak bisa bahasa Linggis ya. Karena bahasa Linggis sih iya yo. Angelan abot. Abot Linggis abot. Nah, untuk grendel atau speed di 4 ya, 4 speed atau 4 power atau 4 tarikan. Untuk pengisiannya sudah marauder ya, sudah marauder. Bisa single shoot dan juga bisa magazine. Nah, untuk cancel shoot-nya, nah, kita bisa tekan di grendel atau tarikannya. Kita tekan di triggernya. Nah, baru dikembalikan seperti semula, kunci lagi. Ini kita sudah cancel shoot. Nah, untuk langsung harga Mas ya. Harganya adalah 2.500. Untuk 2.500 ini sudah ada kelengkapannya apa saja? Nah, 2.500 ini sudah ada peredam amarah. Nah. Jadi ini cara kulkas no. Kulkas 4 pintu ya, no. Pintu surga, pintu neraka. Kemen toh. Ya, ini adalah sudah bisa ini sudah ada peredamnya ya, peredam amarah. Jadi ben gak bengok banter-banter. Jadi nanti kalau senapannya ditembakkan, gak bengok banter. Hamprang gitu toh. Biasanya buang. Bedil nih hamprang. Haks gitu toh. Jadi kayak wong apa ya? Gitu. Ini sudah ada peredamnya. Terus juga ada spare part. Spare part dari senapan ini ya. Nah, untuk spare part dari senapan PCP Pasopati yang stainless ini ya. Terus tali sandang. Juga dapat tali sandang. Juga bonus free. Nah, bonus free. Bonus free. Free bonus. Bonus free. Bonusnya apa? Bonusnya adalah minis. Nah, untuk uji akurasi dari senapan ini saat tiba ke lokasi atau tiba di tujuan. Nah, juga ada STKS. STKS apa? Surat tanda kepemilikan suami. Surat tanda kepemilikan senapan ya, bukan senjata. Jadi kita tidak boleh menjadikan senapan ini sebagai senjata Anda. Kita cuma senapan itu gunanya untuk berburu, olahraga, dan yang lainnya, yang penting pokoknya yang baik. Nah, tidak digunakan untuk senjata, tidak boleh digunakan untuk tawur, tidak boleh digunakan untuk deplok sambel. Tidak boleh digunakan untuk ngudek jenang. Nah, jadi senjata Anda tidak boleh ini ngiris-ngiris berambang gak oleh ya. Ini adalah senapan untuk olahraga atau untuk berburu. Nah, untuk pemesanannya bagaimana? Untuk pemesanan Sobat Bediler bisa chat di CS kami di bawah ini. Nah, kelihatan ya. Nah, untuk pembeliannya dengan cara apa? Dengan cara transfer lunas. Untuk transfer lunasnya bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Selain nomor rekening di bawah ini, kami tidak bertanggung jawab karena banyaknya penipuan jual beli online. Nah, yang kedua bisa dengan cara COD. Untuk COD berlaku ke seluruh Indonesia. Nah, itu tadi untuk review dari senapan PCP Pasopati Klasik Marauder ya, atau magazine. Nah, jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis kolom bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.